Dipersilakan untuk melakukan warming up. Diri. Siapa dia? Adil Angga Anggara. Iya, untuk menyaksikan jalannya Ampu Cup Open Turnamen Volleyball. Oh, nomor kesekian. Iya, untuk menyaksikan jalannya Ampu Cup Open Turnamen Volleyball. Oh, nomor kesekian pemain-pemain Timnas Indonesia yang berhadapan kemarin dengan Mahfud yang sudah mewakili Timnas Indonesia beserta Agung Seganti. Dari mewakili Timnas Indonesia beserta Agung Seganti. Dari peserta kami ucapkan selamat bertanding. Ya, baiklah. Kami ucapkan selamat bertanding. Ya, baiklah. Sudah kita lakukan. Siapakah yang akan memimpin jalannya Ampu Cup di antara yang akan berlagi siapa saja? Lapangan dia ya. Di dua lapangan dia sahabat yang sangat kental. Baiklah, kembali ke pertandingan. Upaya kedua wasit yang sudah mengacungkan tangannya bahwa pertandingan akan segera dilangsungkan. Di set yang kedua kali ini kembali dari saudara Nijar Trikolot. Saudara Nijar kali ini sudah lakukan sep. Dikembalikan Febri. Angkat tadi kepada siapa? Febri kali ini yang mempantingkan bola jauh sekali. Halawan bola. Ya, beda baik pemain kota namanya melewain lagi. Poin bertambah kedudukan, tercipta satu saudara. Didin Bae, lakukan capsat dikembalikan dan diangkat main dari siapa hari ini? Bae! Saudara, Didin Bae, lakukan capsat dikembalikan dan diangkat main dari siapa hari ini? Bae! Umpan yang terlalu dalam kali ini dijar, sayang sekali. Dilangsungkan oleh nomor punggung 5 saudara Akhir Angga Anggara. Didin keluar sebuah jam shot yang sangat keras, menambahkan satu untuk Trikolot, dua untuk Mutiara Bakti Persada. Pelan dikembalikan bayangkan Maya Agung Seganti. Oh, ada saudara Febri kali ini, dia bermain quicker, bermain speed. Dia pemain multi nampaknya dari Yolor atau Mutiara Bakti Persada. Cukup baik kali ini saudara Sadi memberikan bola potong pada Febri. Sudah lakukan, masih dikembalikan Nijar. Angkat Hadi, kepada siapa maksudnya? Oh, keluar kembali. Suatu smash pelan yang menambahkan angka untuk Mutiara Bakti Persada 4-1. Pak, maaf kepada semua seluruh para penonton. Bolanya tolong dipegang ya, jangan dilempar. Jangan dilempar, pegang aja pegang, pegang. Dikawal panitia yang lainnya. Ya kembali, Arsil sudah lakukan sudah dikembalikan lagi. Oh! Bola balik tadi yang dilangsungkan Pribol oleh saudara Mahfud. Dimenangkan 5-1. Mutiara Bakti Persada kembali. Arsil lakukan sap. Dikembalikan lagi nomor punggung 5. Agi masih mengenai blok dari saudara Mahfud tadi. Sentuhan bola yang melebar keluar dari saudara Hadi tadi menambahkan angka tercipta kedudukan 2-5. Kembali Hadi kali ini akan lakukan sap. Pemain dari Tirol sudah lakukan dikembalikan. Oh, rupanya repot. Agung Seganti menyelamatkan bola, serangan terjadi dari Tirol. Angkat kembali lagi dari siapa hari ini? Keluar kali ini, berbalik mengenai kepala dari nomor punggung saudara Samsul Kohar. Ya, poin bertambah, lompat yang sangat tinggi. Ya, Febri lakukan serve, kembalikan lagi, angkat Nijar kepada siapa Ali. Setter yang sangat mantap dari saudara Nijar, kembali ini diulang kembali. Masuk kali ini, pukulan melebar dari Adil Angga Anggara. Menempatkan posisi bola yang kosong tadi ke sudut 4 menyesuaikan 3-6.
Kembali kami angkatan kembali. Itulah bola tumpuk peragaan variasi dari Toser Tarkam saudara Sadi. Pemain dari Mutiara Pakti Persada. Ya, ngadu bikin dasek. Dasek ngadu kedawaan. Poin 7-3. Agung Seganti. Sudah lakukan dikembali. Oh, lenteng tidak terkejar bola. Ya. Demaut. Ya, bunyi peluit dari posisi wasit kedua sudah berbunyi, tandanya tim out sudah selesai. Kita saksikan lagi kembali ke lapangan. Kali ini dia saudara Agung Seganti menimbang-nimbang bola. Pada tahun 2018 menjadi kapten Indonesia, dikembalikan lagi. Ada arah dikembalikan, sudah kembali lagi. Oh, masih dapat dikembalikan. Bola jauh, pribol tadi menyentuh blocker dari saudara Mahfud tadi. Nampaknya cukup sulit untuk dibuat, kembalikan poin, kembali bertambah 4-8. Bapak Andi Jempol pun sangat serius menyaksikan ya. Kembali dengan Bapak Haji Bahder ya. Kembali sudah kami saksikan lagi, angkat Didin, kembalikan lagi ada Sadi, kembalikan back attack, kembali Didin! Merlak juga ini, jadi Bapak Sarman kita boleh merlak. Poin 9-4. Saudara Mahfud Nurcayo sudah lakukan sub, sudah dikembalikan, dikembalikan. Oh, sayang jauh bola keluar. Poin kembali untuk Trikolot. 5-9. 5-9. Kembali Yuda lakukan sub. Yuda lakukan dia pelan, dikembalikan. Agung Seganti angkat mereka lagi. Back and back. Oh, keras manggal karena pun sayang keluar. Jauh dari kawalan blok tadi, menampakkan angka tercipta 6-9. 6-9. Kembali masih Yuda. Oh, keluar jauh mengenai saudara Mahfud yang di luar lapangan tadi. Poin 10-6. 10-6 kembali Sadi sudah membentuk formasi, kembali nilai dia saudara Sadi, kembalikan Sadi, kembalikan Dri, angkat kembali lagi ada saudara Bek, ketik yang ragu, masih dikembalikan Sadi, angkat tinggi Boy, di smash Febri, kembalikan Dri, kembali lagi Bek, ketik kembali lagi, oh lagi-lagi, terbaca kali ini variasi ataupun Bek, ketik dari saudara Samsu Kohar, menambahkan 11-6. Mana pendukung Mutiara Pakti Persada? Trikolot! Sebuah pukulan yang sangat bagus kali ini. Saudara Boy tadi, halawannya yang sangat bagus, namun dia terlambat tadi. 7-11. 7-11. Nijar sudah lakukan dikembalikan. Agus sudah diangkat oleh Arsi. Tajam dikembalikan serangan. Terjadi lagi akan memiliki Arsi. Entah jurus apa yang dikeluarkan oleh saudara Sadi, para penonton. Ya, bola-bola pendek, potong semua itu bola ya. Bola-bola kiriman, bola-bola cepat dikembalikan Hendri, angkat miliki ada Sero Bayu. Masih dikembalikan lagi, Agung Seganti. Pelan, namun apa yang terjadi? Iya, baiklah. Terlalu dalam ya rupanya. Pengambilan bola dari Beketeng tadi. Ya, pemain yang sportif, pemain yang sangat-sangat luar biasa. Ya, dikembalikan Didin, angka tinggi lagi, masih ada Febri Awang. Seganti kali ini menambahkan angka tercipta kedudukan 13-8. Ya, kembali ke pertandingan ini ada si rambut emas saudara Arsil sudah lakukan seperti kembalikan yang diangkat Nijar kepada siapa kali ini ya. Oh, masih keras kali ini. Sulit sekali untuk dibayang-bayangi oleh blok ini dari nomor punggung 7 saudara Samsu Kohar yang memperkuat dari tim Trikolot kali ini. Kembali Hadi, salah satu kicker yang keturunan dari kota Arab, nampaknya sudah lakukan seperti kembalikan lagi angkat saudara Agus Gani Matut. Ketangkasan Febri, pemain yang multi talenta kali ini, patut kita tepuk tangan para penonton. Ya, dari Mutiara Pakti Persada Febri, jam satu sangat keras dikembalikan, ada Bayu kembali lagi akan kembali. Adil Anggara keluar poin 15-9. Jadi set yang kedua terpaut 10. Oh, terpaut 6 angka kali ini dia. Febri, lakukan jam tadi, kembalikan Nijar ke sana dia. Oh, masih ada Sadi, namun apa yang terjadi? Poin kedudukan Pak Teh, dimaksud Pak.
Iya, 16. Rekan Amin. Ini Pak, Pak dari PPR Pak. Pak, Pak kakinya Pak. Kang Rus, ya, terus. Ya, kita kembali ke pertandingan saudara-saudara Anila dan saudara Febri. Sudah lakukan job satu kembali ke Nendri. Angkat main ninja kepada siapa ini? Satu blok yang sangat lurus. Sudah blok dikembalikan Yuda dan Nendri keluar poin. 17-9. 17-9. Ulana lakukan jump shot keras, dikembalikan lagi Bayu, angkat ninja kepada siapa kali ini nih? Febri Maulana lakukan jump shot keras, dikembalikan lagi Bayu, angkat ninja kepada siapa kali ini nih? Tenang Feb, kok gede ubari kok, tenang. Ini saksikan langsung kembali lagi, oh, Pandu sangat bergerak boy, diselamatkan, masih ada sotekan dikembalikan Febri, angkat, Agung! Satu semes, Agung tadi, 11-17, anaknya sangat jauh. Mampukah dari Mete Mutiara Bakti Persada meninggalkan dan menyamakan angkat Nabi Mahfud di mainnya Bekete Febri? Keluar poin 12-15 ya. Set yang kedua kali dimulai tim 5 angka untuk Mutiara Bakti Persada, 17-12, 17 untuk Mutiara Bakti Persada, masih 12 untuk Cepet Trigolot. Kembali, kali ini dia saudara Samsul Akhwar sudah lakukan dikembalikan bola. Pandia terlalu keras menambahkan angka tercipta kembali dan bertambah untuk Trigolot. Poin 13-17. Iya, 13-17 masih Samsul Akhwar lakukan jump shot dikembalikan ini dan angkat Mahfud. Agung masih dapat dikembalikan, angkat tinggi Agung. Pemain muda berusia 17 tahun Agil Anggara, para penonton dikembalikan di sana, dia ada di dinding Agil Anggara. Langsung ditebus kesalahan dari Agil Anggara, poin 14-18. Pemain berusia 17 tahun ini dari Agil Anggara sudah lakukan sempat dikembalikan, boy angkat tinggi tadi kepada siapa dia? Masih mampu dikembalikan di sana, jarak paling baik-baik. Poin 15-18. Tiga angka lagi akan dia mengejar ketinggalan. Dan mampukah dari PT Mutiara Bakti Persada meninggalkan kembali dari CP Trikolot? Keluar kali ini, oh, tercipta kali ini menambahkan angka 19-14. 19-14 kembali santekan dari saudara Mahfud Durcaya, sudah lakukan kepada siapa kali ini dia? Gila Anggara. Rupanya pengambilan poin 20-15. 20-15 Agil Anggara. Anggara tadi melakukan pengambilan bola pertama yang meleset Mahfud kepada siapa kali ini, ada Agil Anggara lagi, angkat kembali ke ninja kepada siapa? Umpan yang sangat menggelegar. Saudara Didi terjadi 21-15, mampukah untuk menyamakan imbang menjadikan 1-1 di set yang kedua? Kembali kita lakukan, saudara Mahfud sudah lakukan sempat dikembalikan lagi, angkat tadi kepada umpan menyilang, asisten wasit dari sebelah barat tadi menunjukkan bahwa bola masuk di lapangan Mutiara Bakti Persada, poin 16-21. Kembali sudah lakukan Yuda, angkat tinggi lalu sekali kembali lagi angkat, umpan yang sangat pendek namun dapat diantisipasi dengan baik oleh saudara Didin Bae ya. Poin 22-16. Meninggalkan jauh di set yang kedua, rupanya kembali ke air Anggara. Masih ada Nijar. Pantas dia duduk di timnas Indonesia, para penonton. Ya, selamat menyaksikan Bapak Haji Teko. Iya, kembali kita ke pertandingan kali ini sudah lakukan. Inilah dia Nijar. Lakukan set dikembalikan boy. Angkat tadi kepada siapa? Ada Febri. Lagi-lagi bendungan dari Abayu. Poin kedudukan 18-22.
18-22 kembali. Masih Mijar lakukan sub dikembalikan. Ada Boy angkat kembalikan Sadi kepada siapa ini dia? Febri! Satu spek yang tercipta yang sangat menggegar tadi. 18-23-18 Didin Bae sudah lakukan sub dikembalikan lagi. Agil Anggara kembali. Boom! Aduh. Ya, bagus. Iya, itulah satu spek yang dikeluarkan oleh saudara Bayu tadi, menembus jantung lawan pertahanan dari pemain Mutiara Bakti Persada. Poin 19-23, mampukah dari Mutiara Bakti Persada menutup di set yang kedua? Kembali diangkat oleh Agung Seganti, masih dikembalikan Irin Bayu, angkat melalui diulang Agung. Angkat tinggi siapa dari Abdul Kohar? Langsungkan ada saudara Febri dikembalikan lagi Febri. Mana PBM Mutiara Bakti Persada, mana suaranya? Aslan Prikolat, mana suaranya? Iya, sayang. Ya, hanya satu angka yang dibutuhkan oleh Mutiara Bakti Persada, 20-24. Mampukah dia menuntaskan di set yang kedua? Dikembalikan lalu sekali yang ngapun. Oh, dikembalikan bayangan main lagi ada suara keluar kali ini. Ya, menambahkan angka tercipta 21-24. Timeout yang diminta oleh ofisial dari PT Mutiara Bakti Persada di set yang kedua. Ya, kembali ke pertandingan, mampukah dari Mutiara Bakti Persada untuk menutup. Kembali Hadi sudah lakukan sudah dikembalikan diri angkat melihat hasil. Kembali Hadi sudah lakukan sudah dikembalikan diri angkat melihat hasil.